Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Banget loh ya, berani-beraninya ngebales lambaian tangan Alex di depan kakak-kakaknya. Abis gimana dong? Masa gak gue bales? Kok bisa sih? Jadi gini nih ceritanya. Sengaja. Kak Alexa, Kak Alexis. Udah. Aku gak apa-apa kok. Lex, dia kan udah bersihin di depan kamu. Nanti kalau misalnya kamu ketularan penyakit, gimana? Woi, lo bisa bayar biaya rumah sakit ya? Hah? Maaf, Mbak. Kak, saya benar-benar gak sengaja. Maaf, bener. Swear, gak sengaja. Kak, udah. Stop. Lo, jangan berani bersihin sampai 3 jam ke depan. Ngerti lo? Kalau kayak gini terus, sampai lulus SMA pun, aku tuh gak bakal punya temen. Alex sayang, kata siapa kamu gak punya temen? Kita kan izinin kamu main sama Ferdi. Ferdi? Dari TK sampai SMA, temen aku cuma Ferdi. Tapi, kan sejauh ini memang dia yang paling kuat. Nanti kalau misalnya kamu main sama yang penyakitan, kamu ketularan. Kan badan kamu... Badan aku emang lemah. Oke, tapi bisa gak sih gak usah berlebihan? Aku ini udah 17 tahun. Please, aku gak selama waktu aku kecil kok. Alex sayang, kita ngerti. Tapi kamu inget kan wasiat dari bunda kita? Kita itu harus selalu merawat kamu. Menjaga kamu. Melindungi kamu. Dan menghindari kamu dari berbagai macam bahaya. Siapa lagi mau nolongin kalau bukan kita? Jam 9 pagi kamu harus sekolah. Jam 1 siang kamu harus makan siang. Jam 3 sore, kamu harus les baca tulis hitung. Jam 4 sore, kamu harus mandi sore. Jam 4.45 sore, kamu harus main ke taman. Jam 5.50 lebih 3 detik, kamu harus pulang ke rumah. Iya. Terserah. Udah. Aku masuk kelas dulu. Ada apa lagi sih? Enggak, kita cuma mau cari teman kamu. Teman aku? Itu loh yang tadi pagi ngelambain tangan ke kamu. Ya, Ranum. Siapa di kelas ini yang namanya Ranum?
saya, Kak. Iya, lo. Yang ciliung-ciliung kayak ondel-ondel. Mana Ranu? Tadi ke toilet. Gak usah bohong. Gua tadi ngeliat lu sama Ranu ngintip lewat jendela situ. Tadi ada di kelas, tapi sekarang udah ke toilet. Awas kalau lo sampai berani bohong. Lo kasih tahu temen lo itu ya. Jangan berani-berani lagi ngedeketin Alex. Atau dia bakal tahu sendiri akibatnya. Ngerti? Iya kan, ntar aku kasih tau Ranu. Bagus. Awas ya sampai lo gak ngasih tau. Kak, udah kak. Motornya. Cerita cinta kalian tuh it's complicated banget sih. Ya gitu deh. Makanya si Alexa sama Alexis tuh gak pernah ngizinin gue deket-deket Alex. Gak tau kenapa. Mungkin mereka takut kali ya. Gue bakalan ngularin penyakit aneh-aneh buat si Alex. Nasib, nasib. Random, Mirna. Hey, aku mau kesini mau minta maaf soal tadi pagi. Gara-gara aku, kamu jadi diincar sama kakak-kakak aku. Gak apa-apa kok, santai aja. Itu cuma miskomunikasi aja. Santai aja, Alex. Num. Gini. Aku suka sama kamu. Hah? Motornya berisik banget ya? Iya, aku juga gak denger. Aku
aku suka sama kamu. Hah? Aku suka sama kamu. Apa? Aku gak bisa lama-lama. Kamu mau jadi pacar aku kan? Terima gue ya. Dah. Alex, tunggu! Tadi lo denger kan dia ngomong apa? Denger sih. Tapi beneran gak sih? Beneran. Dari mana aja? Dari toilet. Kamu itu udah bikin kita khawatir, Lex. Makan yuk. Yuk. Ayo, makan yuk. Lu yakin di sini aman? Gue yakin banget, Lex. Ini tempat yang paling aman. Nah, pokoknya kalian berdua di sini ya. Gue ngawasin sekitar, oke? Duduk yuk. Kayaknya agak aneh deh kalau kita setiap hari sembunyi-sembunyi kayak gini. Maaf ya, Ranum. Gak apa-apa kok. Oh iya, Lex. Aku perhatiin.